Lari maju, jalan. Ada 5 atau belum? Jam. Lapor, SMPN 1 Roy. Siap. Udah SMPN 3 Roy, siap. Sama-sama, siap. 2, siap. Sedang, siap. Sudah ketemu, siap. 5 atau belum? Siap. Bapak Camat Harwai selaku Kamabiran, Bapak Kepala KUA Kecamatan Harwai, Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan Harwai, para Kepala Desa se-Kecamatan Harwai, Bapak Kepala PLN, Bapak Kepala PDAM, para kamar pihak yang telah mendukung dan menyokong terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Harwai, Kuartir Cabang Tabalong, serta para stakeholder dari PLN dan PDAM yang telah mendukung dan memfasilitasi acara hari ini. Tak lupa kami oleh 13 gudeg dari tingkat dasar dan 6 gudeg dari tingkat SMP atau sederajat. Sehingga total peserta yaitu 19 gudeg. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh sekitar 30 orang panitia yang telah bekerja keras sejak awal perencanaan, nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam pramuka, sehingga menjadi generasi yang tangguh dan berkarakter. Kepada seluruh peserta, ikutilah seluruh rangkaian acara ini dengan semangat. Jaga kesehatan, serta patuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Mari bersama-sama kita wujudkan persami yang berkesan, penuh manfaat, dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Akhir kata, kami mohon doa dari semua hadirin agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Wabillahi taufik ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bimbing ranting memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Dan kemahan Sabtu dan Minggu. Kuartir Ranting Kecamatan Harwai, Sabtu 26 Oktober 2024, siap dilaksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
sel merah putih. Hormat. Kita bersama-sama mengheningkan kita, menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga para arwah pahlawan yang telah mendahulu kita mendapat tempat yang layak di sisinya, dan kita yang masih hidup dapat melanjutkan cita-cita dalam membangun bangsa dan negara kita. Mengheningkan cita, mulai. Pembacaan teks Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Dharma siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Desa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hormat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Tanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Lapor, pembacaan teks Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Dharma telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Kembali kanan, jalan di tempat. Gerak. Maju. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in Allah umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kuartir Cabang Tabalong, yang kami hormati, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Sebelum kami beranjak dari mimbar ini, terlebih dulu kami ingin membuka kegiatan perkemahan Sabtu Minggu yang dilaksanakan pada hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Perkemahan Sabtu Minggu
kami nyatakan dimulai. Dua kali tepuk pramuka. Siap. Pengalungan tanda peserta oleh pembina upacara. Mari maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Anti. Persiapan untuk lari. Lari maju. Jalan. Pembacaan doa oleh petugas. Wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Tuhan yang maha pengasih, di pagi yang penuh rahmat ini kembali kami mengadahkan kedua tangan pertanda kami memohon kepadamu ya Allah, karena pada saat ini pula segenap pramuka penegak dan para pembina serta kakak-kakak yang bersimpati pada gerakan pramuka tengah mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tabalong yang dipusatkan di halaman Pendopo Bersinar Kabupaten Tabalong pada hari ini. Kami berharap acara ini memperoleh keberkahan, hidayah dan keridhaan-Mu sehingga dapat membawa manfaat bagi kami semua. Ya Tuhan yang Maha Terpuji, kuatkanlah hati kami, ringankanlah langkah kami. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 telah dilaksanakan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat barisan diistirahatkan. Siap, kembali ke tempat. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Dan tegak. Upacara berkenan kembali ke tempat semula. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap. Hormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara mengistirahatkan barisan dan kembali ke tempat semula. Istirahat di tempat.
selesai, barisan dibubarkan oleh masing-masing ketua Pendru.